Raffi Ahmad baru sadar rezeki jadi cobaan setelah Nagita Slavina menangis. Raffi Ahmad menceritakan pengalamannya saat akan menerima rezeki yang nilainya paling besar saat itu. Raffi Ahmad menyebut Nagita Slavina bukannya senang akan mendapat uang banyak, justru menangis. Lantas Nagita Slavina menyebut jika rezeki merupakan cobaan dan meminta Raffi Ahmad agar berdoa dulu sebelum menerimanya. Dilansir Grid, ide dari akun Instagram @videoladigigi pada Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, Raffi Ahmad mengungkap bahwa ia pernah mendapat rezeki yang super besar. Raffi Ahmad pun mengungkap bahwa Nagita Slavina menangis dan mengajak Raffi Ahmad berdoa. Menurut Nagita Slavina, rezeki yang besar bisa menjadi cobaan bagi pernikahan mereka. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan pasangan selebritis yang selalu jadi bahan omongan. Seperti yang diketahui bahwa hubungan keduanya selalu jadi sorotan. Meski beberapa kali Raffi Ahmad kesandung rumor dekat dengan sejumlah wanita, pernikahannya dengan Nagita Slavina tetap berjalan. Pernikahan mereka selalu disorot, termasuk pengakuannya soal reaksi Nagita Slavina saat Raffi mendapat rezeki. Dalam pandangan Nagita Slavina, rezeki merupakan cobaan maka diharuskan berdoa dulu sebelum menerimanya.